Buaya jenis muara sepanjang 3 meter tengkut di jaring milik nelayan. Buaya tersebut ditemukan nelayan saat mengecek hasil tangkapan ikannya. Buaya jenis muara berukuran 3 meter ini dievakuasi warga ke daratan usai tersangkut jaring ikan milik nelayan di Sungai Barumun, Desa Air Merah, Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penemuan buaya ini langsung menghebohkan warga. Warga pun melaporkan penangkapan ini ke pemerintah desa dan pihak kepolisian Polsek Kampung Rakyat. Menurut warga, sebelumnya nelayan mengira bahwa yang terlilit jaring adalah ikan berukuran besar, namun setelah ditarik ke pinggir ternyata seekor buaya. Meskipun telah tertangkap, namun warga mengaku resah sebab buaya berukuran lebih besar di sungai tersebut masih sering terlihat. Aktivitas di sungai ini warga selain daripada nelayan, ya inilah jalan alternatif ke kebun sawitnya untuk manen, untuk jalan transportasi air untuk mengangkat buah. Inilah dia aktivitas untuk Desa Air Merah. Kalau untuk korban, baik itu manusia atau hewan belum ada. Alhamdulillah. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan.